Woi. Kali. Lele, lele. Ikan yang ada kumis, Teh. Lele. Oh, keli. Iya, keli. Mau udah gitu ya. Toko cium. Boleh, dari mana kau dapat? Pasar, men. Oh, murah, aku dapat punya diskon 15.000 sekilo. Murah? Iya, aku pakai yang gini ya. Pikir diangkat kan kalau? Boleh aja. Nah, jangan. Aku pulang. Tahu aku datang boleh baring berdua. Ini batang pisang pun ikut baring sama juga kok gila ikut dia. Kau tahu sendiri lah. Rindo kan rada-rada. Udah dong, rada-rada tampan. Udah jadi dong, kan nyari cewek kayak gitu. Cewek? Bukan bodoh, aww, cewek. Nah, pakai motor ini gak apa-apa dong. Kok jangan salah, motor ini lah berapa kali mau cewek. Oh iya, kemari, kok kemana? Jadi gini cerita, motor ini pas aku pakai mesinnya tiba-tiba capul, karbu jatuh masuk air. Aku harus beli suku cadang di bengkel mana? Aku lupa bengkel jalan apa itu namanya. Bayar motor ini, banyak keluar duit ya. Bayu duduk dulu lah. Yalah. Oh iya men, ada aku tanya tentang pam skantelek deh. Kok kan nyebut bentuk lah gini dengan vector vector. Tapi kayak kemarin saya pun ingat bentuk ada perselisihan tuh, kayak ada berdebat gitu. Iya. Terus aku tanya tuh siapa dia sebenarnya itu tuh? Maksudnya ngapu sampai kayak ada pengaruh gede gitu di kampung ini. Kau tahu ke? Benar-benar tentang cerita itu begitu. Kan ya kau tahu lah, kita kan emang terlahir dari keluarga kenal juga ya. Nah jadi aku emang tahu keluarganya B itu tuh semuanya preman. Jadi dari bapaknya B itulah jadi preman pasar dan B itu penerus generasi bapaknya. Nah jadi kau kan tahu sekarang itu kampung kita kan rada-rada macet lah kerja. Nah otomatis mungkin, cuman aku gak tahu, mungkin pemasukan dia itu kurang gitu. Jadi dia itu ada masalah gitu kan. Akhirnya misalkan pecah gitu. Nah itu bagus dengan pelek, bagus dengan pelek. Sedangkan aku itu jadi pecah ke punya tampak dan ingat misal mungkin kawan. Ada juga. Apa sampai bernau? Men, duit kan lo udah aku berikan kau tadi semua. Biarpun sikit, yang penting dapat kidang kau. Itu kan duit. Ruku. Sepeser pun aku udah ada di kantong aku nih. Aku berikan kau semuanya. Ruku.
bukan duit. Man. Duit. Kau taunya duit, minta terus. Store, mana store? Duit terus kau nih. Aku jak pening ini tak ada duit. Eh, kau tak ada. Hanya tor jak. Tak ada. Pemasukan dari anak pas saja berkurang. Kau minta duit pula. Aku tidak. Baruku. Ada sikit ini, tapi aku tak dapat mari kau. Kau duduk nyantai sini. Aku enggak berdua kanan do. Nage keamanan. Be. Nando ada tak? Nando ada. Kau ni macam raja juga. Be. Macam raja. Kau ni. Bukan jap bagikan kau aku ni. Kita sini sama-sama ni. Ada kurang itulah. Mana? Lah mikak ni. Sama kawan je gitu. Usah bila-bila kan. Ada dia bila. Ber jadi nak apa? Kau nak apa? Ha? Lah jadi lah mikak ni. Ngapa? Sama kawan je gitu mikak. Ha. Aku rasa aku nak keluarlah dari kelompok gila kayak gini. Hanya karena hal kecil itu kau nak keluar dari kelompok ini. Nak memutuskan tali persahabatan kita. Mana tali ya? Di mana kekompakan kau? Di mana persahabatan kau? Ini tidak real.
Tapi kalau suatu saat aku kembali ke sini, mereka akan aku tolong. Tolong kata kau. Jangan harap pun tolong kau. Kalau kau keluar dari kelompok ini, berarti kau telah memutuskan tali persahabatan kita. Tapi tak tahulah nak jejak ini. Kalau aku sih, ajak anda kau. Tidak akan larang kau. Dan itu pun hak kau. Tapi ingat, kalau kau ada masalah, kalau kau ada apa-apa, jangan salahkan kami. Selamat tinggal, Jad. Oke, Buntu. Jad. Kerak. Nah, jadi makanya setiap The Factor itu bertaruh di tempatnya Bams dan Teleng itu selalu menang. Kurang mungkin betul sebenarnya. Jadi sampai banyak orang yang takut. Padahal kemari yang ada embel-embel yang tak terkalahkan, yang namanya Kaizi itu tidak dapat aku ngalah. Siapa menurut kau? Tidak tahu. Ya maksudnya gini, ya mungkin memang kekuatan kita lebih jauh dibanding dia atau juga itu punya strategi. Lalu menang dengan cara dari itu. Dari awal aku melarang kau bukan karena aku melarang, tapi kita harus tahu selalu itu dulu. Baru tegas. Oh iya, sampai jangan mau ketua itu deh. Lihat, Fir, yakin orang. Mana kekuatan pemimpin dia tuh? Aku harus aku bukti sendiri dengan kekuatan aku. Kalau misalnya aku kalah, pasti aku akui bahwa ini tuh memang kuat. Tidak apa-apa. Yang penting kita tetap berlatihan dan ingat juga, ini jangan pernah dia akan remeh dan pintar. Ikan. Oh. Astaga, ngapain jadi ini gak main-main ya? Gak nih, Timo. Dia yang lecan-lecan ya. Licin-licin. Nah, menjak lele, bodoh. Licin lah.